Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tosim Sugiarto. Kali ini saya akan menanam bahan bonsai serut hasil dari dongkel kemarin. Ini adalah bahannya, bahan bonsai serut. Ini kawan. Dan medianya saya memakai biasanya, seperti biasanya, tanah liat campur sekam lapuk. Baiklah, langsung saja kawan dengan penanaman. Dan posisinya kalau menurut saya ya seperti inilah. Kalau menurut saya enaknya itu. Ya kalau enggak cocok besok bisa dirubah lagi. Tapi sementara saya tanam dalam posisi seperti ini kawan. Ini adalah pasir-pasir kali. Tanpa campuran ini sebagai penutupnya ini. Dan saat penanaman usahakan di dalam rongganya ini harus tertutup kawan, karena ini sangat pengaruh sekali lah seperti ini, jangan sampai ada lubangnya, harus dapat. Thank you.
Setelah disiram, langkah selanjutnya tinggal menyungkupnya dengan plastik. Ini harus disungkup dengan plastik. Dan jangan sampai terkena matahari. Jangan ditaruh di tempat yang panas. Dan selama penyungkupan itu jangan sering-sering menyiramnya. Ya, biasanya kalau saya itu 1 minggu 1 kali penyiraman selama proses penyungkupan. Baiklah kawan, sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.